Balik lagi channel gue, Chris Lukita, channel GSL guys. Sekarang gue balik lagi ke Dreamcatcher nih guys. Ini yang judulnya All Day Long Live, All Day Long Live Showcase nih guys. Dreamcatcher nih, teman-teman dari Insomnia ya, kalau nggak salah bener kan guys ya, menyarankan untuk dengar lagu ini. Katanya versinya rada berbeda dari genre-nya guys. Jadi gue penasaran, sebelum kita mulai kita intro dulu guys, ceplak. Oke guys, ini Dreamcatcher special mini album Summer Holiday Comeback Showcase. Ini ceritanya mereka waktu itu lagi comeback guys ya. Ini diupload Juli baru kemarin. Oke, kita ini gua penasaran guys. Ini OT7 Forever. Mereka emang bertujuh guys ya. Langsung ya guys, ceplok. Musiknya seperti apa guys? Oh my god, langsung gua main EP ya. Gitar ya guys. Aduh, ini lagu bakalan enak, gue yakin bakalan enak guys. Bentar guys, gue ulang lagi guys. Tak, 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 tak. Oh, nice beat. Tak, tak. What? Oh my god. Ini selera gue gila, bassnya juga enak banget ya. Kaleng banget, suaranya middle banget guys. Wow, enak banget ini. Wow, lagu seperti apa nih guys? Ah, gila keren. Sorry guys, gue potong-potong. Ini ada yang versi studio version guys. Gue penasaran guys, studio version seperti apa guys. Itu kaleng banget suara bassnya, gila. Oh my god. Oke, ini live guys ya, masuk mic. Cuman di belakangnya dikasih sequence playback suaranya dia ya guys ya. Oke, di blend. Tuh, becorus dari suaranya. Aduh bahasnya. Kaleng amat, pak. Brass section nih. Ini rada beda guys ya. Biasanya kan dark-darkan ya. Ini rada konsepnya rada beda. Oh, nice. Pong 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 suara bassnya. Oh my god. Oh my god, manis banget. Gila. Suaranya falsetnya gila-gila guys. Aduh, cantik-cantik banget lagi gue. Gila suaranya. Dam dam taram. Set visual semua guys ya, visual semua kacau. Dreamcatcher new video. Oh nice suara. Wah, harmoninya nice. Buset deh. Oh yes, nailed it. Mantap. Gila, visualnya mereka semua dapat guys, dan vokalnya semua dapat banget. Ini bukan masalah bagus apa enggaknya, tapi mereka punya karakter tuh ngeblend banget sama musik ya guys. Itu dia. Gila sih. Wow. Enak banget lagunya. Groovy banget. Ini juga galak nih gini guys. Siapa namanya guys yang gini guys? Gak hang lagi. Oh iya. Ya. Oh, emang kepotong dari sana ya. Oh, nice. Oh. Kayak suara Fender ya, gitarnya. Oke. Oh enggak guys, semuanya bagus guys, rata guys. Tuh, rata. Gila, harmoni belakangnya juga manis banget ya. Oh keren, Dreamcatcher keren guys. Kok ngeliatnya jadi enak aja guys, ngeliatnya.
All day long. Oh, nice. Manis banget. Ya, kok berhenti-berhenti ya? Wah, emang begitu guys. Yaudah, itu jelas ya, mic-nya nyala. Loh, diketawa terus. Wow. Gue pause dulu guys. Ini warna Dreamcatcher yang beda guys. Ini lebih pop ya guys. Terus juga musiknya sedikit ada pop jazz ya menurut gue. Soalnya lick-licknya tuh ada yang outside dikit tadi dari gitar-gitarnya. Gila, tapi gue amazed banget guys. Vokalnya mereka live tuh bagus banget guys. Ternyata guys, bukan masalah perkara bagus aja guys, tapi mereka bisa blendin sama musik yang sweet gitu guys. Jadi suaranya juga manis banget. Apa teknik-teknik vokalnya, walaupun gue bukan vokalis, tapi gue bisa intuit banget mereka nyanyi seperti itu guys. Thank you guys sudah watching this video. Jangan lupa untuk like, share, dan comment this video. Jangan lupa untuk naruh link lagi yang banyak guys. Thank you for watching. Chris sign out. Bye-bye. Plok.